Di sini banyak. Oh my god. Ini ada block of diamond, gold, dan emerald, teman-teman. Ini ada kepala naga, teman-teman. Jadi bapak villager sudah mengalahkan dragon, teman-teman. Kemudian Bambang. Bambang, apakah masih ingat Bambang? Yang itu dimana kita dikasih misi sama bapak villager Bambang. Kamu masih ingat Bambang? Malah bengong kan ini goblok. Ketanya enggak. Yang itu Bambang, yang di desert itu Bambang, yang di gurun pasir. Masih ingat apa? Yang itu kita disuruh yang dimana kita disuruh mencari hero brand, teman-teman. Ternyata kita dibohongi, teman-teman, sama bapak villager, teman-teman. Oke, teman, di sini bapak villager punya ruangan rahasia, Bambang. Pasti kamu belum tahu, Bambang. Sebelah mana ini kita dijebak, Bambang. Gak usah urus skeleton, kocak gaming. Wonder. Oke, Bambang, kita menyelinap, Bambang. Kita masuk ke ruangan rahasianya, teman-teman. Oke. Wonder, Bambang. Wonder. Oke. Ruangan rahasianya ada di dalam sumur ini, Bambang. Ternyata Bambang dia punya ruangan rahasia di dalam sumur ini, Bambang. Minggir, Bambang. Oke, dia punya ruangan rahasia di dalam sumur ini, Bambang. Malah nyemplung kan? Oke, langsung turun apa, Bambang? Kamu pegang torch kan, Bambang, biar terang, Bambang. Dia punya ruangan rahasia di mana nih? Sini kah? No. Apakah di sini? Oh, sini, Bambang. Ayo masuk, 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 Bambang. Masuk, masuk. Masuk gaming. Oke, kita tutup lagi, teman-teman. Kita tutup. Sip. Oh my god. Ini ruangan rahasianya, Bambang. Apa kamu belum tahu, Bambang? Wadaw, ini ada Bapak Steve, Bambang. Bapak Steve. Wadaw. Katanya kasih Bambang pickaxe. Saya nggak punya pickaxe, Bambang. Wadaw. Oke, teman-teman. Wadaw. Ternyata kita dibohongi, Bambang, sama Bapak villager. Wadaw. Padahal dia punya beginian, teman-teman. Banyak banget, teman-teman. Wadaw, ada ini. Oh, katanya panen dulu, teman-teman. Malah diambil kan. Malah diambil. Oke. Di sini banyak. Oh my god. Ini ada block of diamond, gold, dan emerald, teman-teman. Ini ada kepala naga, teman-teman. Jadi bapak villager sudah mengalahkan dragon, teman-teman. Wadaw, ini ada lagi, teman-teman, juga Bapak Steve. Kepalanya dipenggal, teman-teman. Ini juga si skeleton, wither skeleton, teman-teman. Wadaw. Ini ruangan rahasia si bapak villager, teman-teman. Wadaw. Hebat juga ya, teman-teman. Malah diambilkan, kocak. Oke, teman. Sudah basa-basinya, Bambang. Sudah. Oke, teman. Jadi ini yang buat saya sendiri, teman-teman, ya. Karena ini adalah tutorial, teman-teman. Oke, teman. Dan ya, di video kali ini adalah tutorial, teman-teman. Jadi saya buat kayak gini, teman-teman. Sama seperti sebelumnya, teman-teman. Buat cerita story-story gitulah gitu, teman-teman. Oke, dan ya, pintu rahasianya itu yang saya akan berikan kepada teman-teman ini, teman-teman. Jadi gini, kita tinggal taruh. Jadi kita tinggal naik gitu. Oke, sip. Lalu kita mau tutup, tinggal ambil aja, teman-teman. Tinggal ambil hub. Oke, jadi dia ketutup, lalu kita tinggal buang aja. Jadi dia kebuka gitu, teman-teman, ya. Jadi sangat simpel, mau tutup tarik lagi, teman-teman. Oke, jadi gitu, teman-teman. Jadi simpel banget, Bambang. Bambang malah pakai gituan kan, kocak. Oke, teman, dan ya, sebelum saya mulai ke tutorialnya, alangkah baiknya jika teman-teman like terlebih dahulu dan jangan lupa untuk subscribe, teman-teman. Oke, subscribe juga tuh Bambang. Oke, dan ya, langsung saja saya ke tutorialnya, Mamang. Oke, teman, dan ya, di sini saya bakalan beritahu tutorialnya kepada teman-teman cara membuat pintu rahasia seperti ini ya, teman-teman. Oke, teman, dan ya, Bambang di mana nggak tahu, teman-teman, terserah karena dia tidak terlalu penting dalam pembuatan tutorial ini, teman-teman. Mana sih di Bambang ini ya, teman-teman. Oke, teman, dan ya, Bambang, kamu di mana, Bambang? Kocak gaming. Lepas itu kepalamu, Bambang. Lepas. Malah dipakai kan, kocak. Oke, teman, tanpa basa-basi lagi, teman-teman. Oke, jadi teman tinggal cari aja sumur seperti ini atau teman buat sendiri sumur, terserah teman-teman. Lalu teman tinggal nyemplung aja di bawah, teman-teman. Sampai di bawah sini. Jadi teman tinggal teman-teman kasih aja dulu ginian, teman-teman, biar redstone-nya itu nggak kehalang sama
anunya teman-teman, air ini teman-teman. Jadi kita hambat dulu airnya teman-teman. Lalu langsung saja kita buat di sini teman-teman ya. Oke teman, dan ya yang kita butuhkan itu adalah sticky piston, piston, redstone, redstone repeater, redstone torch, shine, rail, main card with hopper dan hopper teman-teman. Oke. Oke teman, dan setelah itu teman tinggal hancurin aja di sini. Hancurin, hancurin, hancurin lagi di sini gini. Jadi di sini kedalaman 3 blok dan di sini 2 blok teman-teman. Oke, dan setelah itu teman-teman kasih hopper di sini, lalu teman-teman kasih ini rail, lalu kasih ini minecart with hopper. Setelah teman-teman itu teman-teman hancurkan railnya. Teman-teman hancurkan railnya. Yap. Jadi dia ke tanam gitu teman-teman. Oke. Oke, dan setelah itu kita bakalan tutup minecart with hoppernya itu dengan kabel stone teman-teman. Jadi kita ambil kabel stone dulu. Jadi ini tutorialnya sangat simpel teman-teman. Ya, bagi teman yang suka apa ya namanya tutorial kan. Bagi teman yang suka dengan pintu rahasia atau rahasia ruangan rahasia teman-teman, teman-teman cocok banget dengan ini teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman kasih sticky piston menghadap ke sini teman-teman. Jadi ini menghalangi juga nih. Bentar. Oke, kita kasih di sini biar nggak mengganggu teman-teman. Oke, dan setelah itu kita tinggal kasih redstone torch di sini, jadi dia bakalan kedorong teman-teman. Jadi kita tinggal hancurin ini. Oke, jadi ininya ketutup teman-teman. Apa minecart with hoppernya ketutup. Jadi kita tinggal tutup gini. Oke, sip. Jadi udah nggak kelihatan minecart with hoppernya teman-teman. Oke, teman, dan ya sekarang saya mau atur teman-teman letak sticky pistonnya itu yang dimana apa itu chain to clear weather. Apa yang terjadi di atas sana Bambang? Gak urus saya teman-teman. Oke teman, dan ya setelah itu teman hancurkan begini. Tiga gini. Oke, sip. Lalu teman kasih sticky piston. Jadi di sini saya bakalan atur pintunya gitu teman-teman di bagian di sini teman-teman. Jadi dia bakalan kebuka bagian sini, ketutup bagian sini teman-teman ya. Oke, dan setelah itu teman-teman hancurkan bagian sini, di sini juga. Lalu bukan redstone repeater, sorry. Bukan redstone repeater teman, tapi redstone comparator teman-teman. Oke, dan setelah itu teman kasih redstone comparator di sini teman-teman. Coba kita tes, kita masukin. Oke, jadi dia menyala gitu teman-teman. Oke, dan setelah itu kita kasih redstone torch bagian sini, jadi dia kedorong teman-teman. Oke, jadi kita tinggal tutup gini. Oke, menjadi gini teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman jika mau masuk tinggal buang aja blok, terserah blok apa aja yang penting bisa masuk di hopper teman-teman. Terserah item apa aja yang penting bisa masuk. Jadi kita tinggal masuk, lalu teman-teman tinggal buat aja sesuka hati teman-teman ruangan rahasia teman-teman, modelnya gimana apa terserah teman-teman. Terserah modelnya gimana, penyimpanan barang atau gimana teman-teman. Jadi teman buat ruangan rahasia sesuka teman-teman di daerah sini teman-teman. Oke, jadi gampang teman-teman. Oke teman, dan ya dan di sini belum ada tempat naiknya gitu teman-teman. Jadi tempat naiknya, untuk naiknya itu simple banget teman-teman. Jadi teman-teman tinggal kasih di sini sign teman-teman. Lalu kita hancurin sign di sini. Oke. Okay. Oke, okay, jadi dia begini teman-teman, akhirnya turun sampai bawah sini. Jadi kita turun di sini. Jadi jika teman-teman mau naik tinggal loncat aja gini teman-teman ya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi coba kita survival teman-teman. Game mode S. Oke, okay, jadi kita lompat aja gini teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Oke, okay, jadi kita masuk. Oke, okay, simple coy. Oke. Okay? Oke, okay, teman-teman, dan ya, di sini sangat simple teman-teman. Jadi teman-teman tinggal buat ruangan rahasia sesuka teman-teman. Oke, okay, jadi kita tinggal naik. Oke, okay, mau tutup biar nggak ketahuan teman-teman, tinggal ambil aja blok atau item yang ada di hoppernya di bawah teman-teman. Jika teman-teman masuk tinggal buang aja. Oke, tinggal masuk, lalu tutup biar nggak ketahuan teman-teman, biar nggak ada ya orang yang masuk gitu teman-teman. Oke, sip. Jadi sangat gampang teman-teman. Simple sih teman-teman, simple, simple. Oke, dan ya jika mau keluar tinggal pasang aja blok, naik. Oke, mau tutup tinggal ambil aja blok yang ada di hoppernya teman-teman. Oke, jadi gitu teman-teman. Jadi sangat simple. Jadi kita tinggal berenang aja naik sampai di atas teman-teman. Gitu ya teman-teman. Dan Bambang nggak tahu kemana teman-teman. Oke, terserah dah Bambang. Come on here Bambang. Oke teman, dan ya semoga semua teman-teman bisa membuatnya teman-teman ya, karena ini sangat simple teman-teman. Oke, oke teman, dan ya mungkin sekian aja dari video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.
with this, an antisocial pessimist.